kegiatan-kegiatan OMSP lainnya. Pada saat ini, perkembangan lingkungan strategis dunia yang berubah dengan sangat cepat menimbulkan beberapa gejolak dan konflik yang timbul atas dasar kepentingan negara atau kelompok tertentu. Konflik yang tercipta ataupun diciptakan masih bersifat tertutup dan tanpa bentuk atau asimetris, dengan menyerang berbagai aspek, seperti aspek ekonomi, sosial dan budaya, politik maupun ideologi, yang pada akhirnya akan berujung pada konflik yang mengancam pertahanan dan keamanan sebuah negara. Bentuk peperangan ini dikenal dengan peperangan hibrid. TNI mulai menjawab tantangan dari keadaan saat ini, salah satunya dengan cara mengembangkan organisasi TNI menjadi lebih fleksibel dan lebih profesional. Munculnya Kogabilhan, pengembangan kotama-kotama baru seperti Koarmada 3, dan pembentukan organisasi-organisasi baru seperti Puskopaska adalah salah satu jawaban dalam menghadapi tantangan kemajuan zaman tersebut. Lalu, bagaimanakah peran dan tugas Kopaska sebagai pasukan khusus TNI yang memiliki tugas dalam melaksanakan peperangan laut khusus dalam menghadapi era peperangan hibrid tersebut?